Rencananya gue hari ini pengen jalan sebenarnya sih. Tapi sayangnya gitu kan, karena suatu kendala, suatu hal, gitu. Saya tidak bisa ikut. Tapi sayangnya saya nggak ikut. Gua nggak ikut, bukan saya sebenarnya, tapi sama aja sih. Gua nggak ikut. Berangkat kita, Kang. Berangkat! Gas! Cabut yuk, lanjut. Jangan lama-lama, ntar ngantuk tidur lagi kan, gak lucu banget jalan tidur. Sudah nyampe di Imogiri ya. Mau mampir ke Sultan Agung dulu. Tadi juga lewatnya, biasanya kan lihat kalau katanya lewat tangga ya. Ya kan ya. Kalau ini VIP. Susun kayak naik motornya ke atas deh. Capek. Ya kan. Ayo masuk aja deh langsung deh. Capek, Kang. Jalannya langsung ke atas, terus kan nggak usah jalan kaki, enggak. Jadi jalur curang ya, Kang? Jalur dipercepat kayaknya. Ada bacanya enggak? Ada. Hah? Gak ada. Tadi tuh ya kan, harusnya nih, harusnya tuh ke sini nih, lihat gak? Mana? Tuh, ke bawah kan. Ya, tangga. Wah, parah, begak banget ya kan. Cuman katanya ada hitungannya, siapa yang berhasil ngitungin tangga ya pas naik. Iya, iya. Itu ada ininya, Kang. Ada apa itu? Ya. Kalau yang berhasil. Kalau yang berhasil sih. Karena paru-paru kita pegak ya, jadi kan. Karena kita lemah ya, Kang ya. Enggak sanggup ya naik. Sanggup gua kan naik. Dia pada enggak jadi, mendingan dikasih jalur yang cepet-cepet aja ya, Kang. Iya, benar. Iya. Jadi kita masuk lah, Kang. Sekarang kita udah masuk ke kawasannya makam diri Sultan Agung.
di ke pintu masuk ke makamnya. Karena udah sore dikunci ya. Sore kunci. Terus kita ngapain kan? Serat dulu ya. Serahat. Serat dulu. Ya udah. Abangnya baru pertama kali juga. Apa? Kesini baru pertama kali. Dari saat dari pertama sampai keempat itu juga nggak dapet. Nggak dapet masuk. Sebenarnya emang apa ya? Ada yang jaga ya. Iya. Cuma ya apa? Kayaknya ditutup terus deh, mas. Terus dulu temanku pernah mau apa nanya boleh masuk apa enggak? Jangan katanya dari sini aja di tembok itu. Tadi sama juga. Sama, udah tanya. Mau ke atas, enggak nanya malah dilarang itu dipanggil ya. Kurang like berarti ya. Ngapain lah kalau ada keperluan. Enggak ada keperluan kita mau nengok. Anak Win. Win. Win apaan Bang berarti? Jogja. Win Sunan Kalijaga ya? Jurusan? Jurusan aku sastra Arab. Biasa. Nggak, ngomong Arab bang, ngomong Arab. Awai, Assalamualaikum. Ngomong Arab, gua aja nggak ngerti. Ini Win, saya bukan Win. Mana? Saya Mokerto malah. Unsut. Oh, Unsut. Kang, ente ngomong Arab, nggak bisa. Nggak bisa. Ngomong Arab, nggak bisa. Arab bisa. Iya, bisa kan? Sakal. Nah, iya. Ente gimana? Gimana lagi bang? Paling ya paling ngopi dah. Oh, balik ke Jogja. Ngopi-ngopi lah di kota, enak. Ih, mau ke sono. Kita main ke Panembahan Senopati, Bang. Tahu? Panembahan Senopati. Kalau ngomongin Mataram, Panembahan dulu, Bang. Benar sih. Di Jogja juga, kota gede. Hmm. Saya abis gini mau. Oh. Tahu. Itu yang masjid kota gede itu ke Kauman kan, masjid Kauman kota gede. Saya nggak tahu namanya masjidnya. Iya, masjid kota gede emang. Iya. Emang di sana sih ada. Ada. Makam-makam raja juga. Pertama Mataram, raja pertama Panembahan. Cuma kalau aku sejarahnya sih kurang terlalu paham ya mas. Ya, kita mah nggak usah ngomongin sejarah, kita ngopi aja di sono. Cuma emang di sana pernah ikut apa namanya Muharraman. Muharraman tuh apa ya istilahnya malam satu suro gitu. Oh. Suro apa satu suro lupa gue. 10 dong. Heeh, 10. Nah, iya, kan? Itu ada, itu juga ada apa? Kayak ngaji-ngaji gitu, tapi ala kejawen, seru pokoknya kalau kesini mas. Iya. Berarti ini dari Jakarta langsung, Mas. Iya. Tapi mampir enggak mampirin Purwokerto dulu. Mampir Purwokerto kemarin. Mampir. Nih. Di Jogja udah berapa hari? Baru sampai. Baru banget nyampe. Baru nyampe. Saya masuk. Saya masuk tuh, nggak ada 5 menit, abang masuk. Oh, iya. Abang duduk di situ kan. Ke Jogja pun tujuan utama berarti pertama ini banget ya? Iya, ke Jogja ya mampir sini dulu, orang lewat sini kan ya. Lewat sini ya. Buat Bantul dari Solda. Iya, apa jenisnya, kota gede ya? Kota gede. Berangkat kan nih kita? Daripada ngopi-ngopi kan, ngopi di situ. Abangnya lagi slow ya kan? Iya. Maghrib kawan, cuman masih terang di sini. Ini terang. Berarti anak-anak Ciputat ya ini. Iya, Ciputat. Ciputat ya. Ciputat. Sebenarnya Win Tangerang. Iya, benar Win Tangerang. Dulu aktif di mana kuliah?
di win jadi ini hikmah ya. Demak masih tanggung Demak loh. Nah udah nanti kesana aja langsung. Kan mau ngeruntutin sejarah kan. Saya udah pernah jadi gembel di Demak. Iya. Iya. Pernah wah tidur. Malam saya sengaja enggak tidur karena pagi ya udah pas pagi. Marbot nih bersihin tuh. Kenceng kan? Diusir. Enggak, kalau diusir iya sih. Emang enggak iya, keras. Cuma itu kadang dia nggak bangunin dulu tapi langsung dikentongin loh. Iya. Langsung keras loh, langsung wah kaget pokoknya. Malam dibiarin Kang, orang pada tidur. Iya, dibiarin. Ya banyak kan ya, ntar aja ngopi pas abis sholat subuh kan. Subuh kayaknya enak banget kan, rebahan langsung dibangunin. Dari subuh sampai pagi gak bakal bisa tidur bang di sana. Iya. Soalnya dibuat kajian kan. Kacau. Cuma makamnya lagi ditutup sekarang di sana. Ah, Raden Batas itu. Yang Sunan Kalijaga, yang Raden Batas juga kan. Sunan Kalijaganya kan Sunan Kalijaga di Demak. Iya. Makamnya kan. Cuma enggak tahu winnya kok malah di sini. Kadilangu, Kadilangu. Heeh, Kadilangu. Nah, lagi ditutup sekarang. Iya. Udah, capek juga megangin udah. Ya, udah. Halo. Kita sekarang lagi di makam Kanjeng Sultan nih. Dari tempat ini yang paling menarik sih dari tadi naik tangga kan, naik tangga tapi kan gua kan naik tangganya culas ya, cara cepat bahasa gitu mah. Pas naik tangga ada yang beda kan dari anak tangga ini kan, ya bisa dilihat kan anak tangganya beda tuh. Nih ini yang bikin agak penasaran jadi kali ya, ini ini makamnya dari Temenggung Indranoto. Beliau itu pengkhianat dasarnya gitu kan, pengkhianat saat Sultan Kanjeng Sultan menyerang Yoce dulu kan. Dia yang ngebocorin lumbung pangan katanya, lumbung pangan sama strategi penyerangannya itu, ini pengkhianatnya. Nah kenapa ditaruh sini ya kan? Nah masa zaman dulu ya kan, masa terus ini makamnya kan gak lucu ya, tapi emang begini deh sengaja katanya biar injek-injek aja emang pengunjung ya, biar injek-injek. Oh biar orang tahu kalau dia pengkhianat gitu biar, kan? Biar paham nih pengkhianat nih ya kan, pengkhianat sudah injek tuh ya, gitu. Kan karena dia ini jadi ya penyerangan itu jadi gagal, jadi kalah bahasanya gitu kan. Ngomong-ngomong udah malam masih di sini aja berani Kang? Ini juga karena gue penasaran aja nih gitu loh, makanya bikin video dulu lah, ya kan? Kita bikin video dulu tentang ini nih, makam dari makam pengkhianat Temenggung Indranoto. Ya udah ya, cabut lah.